Ya, jadi Titan ini varietas baru dari BC. Keunggulannya yang pertama adalah dia memiliki potensi hasil yang lebih tinggi karena ukuran umbinya relatif lebih besar dibandingkan dengan varietas yang lebih dulu dibudidayakan gitu ya. Nah, kemudian yang paling menonjol sebenarnya adalah ketahanan terhadap hawar fitoptora. Jadi terutama itu nanti akan terlihat pada waktu musim hujan ya. Pada waktu curah hujan tinggi, biasanya masalah utama dari petani itu adalah hawar fitoptora yang menyebabkan tanaman itu biasanya akan mati lebih awal, sehingga produktivitasnya akan menjadi lebih rendah. Nah, Titan ini dia lebih tahan sehingga kepastian hasilnya itu lebih tinggi. Oleh karena umurnya akan bisa ditahan lebih panjang ya, sampai sekitar umur 4 bulan. Kira-kira itu kelebihannya Titan. Untuk kentang Titan itu sedikit ada keunggulan. Mulai dari tanam itu, mulai pertumbuhan awal itu kayaknya lebih seragam dari jenis Titan dari segi pertumbuhan pertama. Terus yang kedua, dari segi untuk aplikasi penyemprotan untuk tanaman kentang itu kayaknya dari segi untuk penyakit kayak Phytophthora lebih tahan terhadap penyakit. Mudah. Kalau keserang Phytophthora itu yang lain keserang, yang kita itu nggak keserang. Jadi lebih kuat di cuaca ekstrim kemarin kan pas nanam itu panas, terus suhu langsung turun, panas turun, hujannya lebat sampai semalam.